Pembangunan kantor pemerintahan Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur sudah mencapai finish dan dinyatakan resmi dibuka untuk pelayanan masyarakat. Kantor pemerintahan Kecamatan Sukaluyu diresmikan yang ditandai dengan gunting pita serta pendatanganan prasasti langsung oleh Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Dari Cianjur, Jawa Barat, IP Lukman Nusa Priangan mengabarkan. Ya, kita meresmikan kantor Kecamatan Sukaluyu yang tadi dimohon sudah beberapa tahun ya, tapi kan anggaran di tahun-tahun sebelumnya kita mengalami bencana COVID-19, jadi anggaran tidak pusing. Alhamdulillah di tahun ini kita bertugaskan. Ini tidak lain dalam rangka menyiapkan pelayan kepada warga masyarakat. Saya nitip dari Pak Camat, Seknat, dan semuanya ya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bahwa pada hari ini tanggal 30 November 2023 saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah meresmikan kantor baru Kecamatan Sukaluyu, karena bagaimanapun bahwa Kecamatan Sukaluyu ini dibangun dulu itu tahun 1992 dan alhamdulillah tahun ini telah dibangun 2023 oleh kepemimpinan Pak Bupati Pak Haji Herman Suherman. Berkaitan dengan peresmian tersebut, kami memiliki atau memaknai apa yang diucapkan oleh Pak Bupati tadi, bahwa dengan adanya pembangunan ini, mudah-mudahan kami semua, khususnya kami sebagai birokrat dan masyarakat, harus bisa menjaga atas keberlangsungan pembangunan ini.